Mungkin lagi musik bang. Jalan, bang. Jalan, bang. Jalan, bang. Jalan, bang. Jalan, bang. Jalan, bang. Yo. Oke, yang lain di tengah, kapten aja putar dan lurus. Stop. Sorry. Kita masih bermain di 2:30 menit terjadi dulu adu penalti untuk kedua kapten sepecahkan mimpi kawan-kawan. Kita bermain sportif. Oke. Bola posisi. Oke. Tempat untuk bola. Tempat mana? Oke. Oke, kapten, izin fair play-nya. Sejak sebentar lagi kita menyaksikan pertandingan pada pertama antara Tuak Manis versus Nusa Bunga. Dari Melawi. Kita kenal Nusa Bunga berasal dari Melawi, Kabupaten Melawi dan Tuak Manis. Selamat klub sepaut. Tanya saja dari penjaga gawang. Dan Rama tadi masih Nusa Bunga bawa serangan. Dipatahkan tadi dan bola ke lapangan masuk ke lapangan dalam untuk Nusa Bunga FC. Sudah gol lebaran. Berpung 5 tadi maksudnya di 7. Bola kembali ke lapangan. Lebaran ke dalam kembali untuk Nusa Bunga yang sering kalinya. Selamat bola bergulir di tengah. Masih terbentuk bola dengan pemain dari Tuan Manis. Lepas saja Nusa Bunga, ada sang kapten di sana. Lepas saja disundul tadi oleh nomor 6 di sana dari Tuan Manis bernama Miki. Masih Nusa Bunga pasangan. Sini sebunga di sana, sendiri ya di sana. Sebunga, silap saja masuk ke 8 yang disebut tadi. Ada Rio. Mudah saja dipertahankan tadi serangan dari Nusa Bunga. Serang balik dari Tuan Manis. Dibuang saja keluar. Masukkan dari Tuan Kedala untuk Tuan Manis. Nusa Bunga menguasai bola. Nomor 2 di sana ada Albert tadi. Kembali ke belakang. Nusa Bunga berserangan sektor kiri dari pertahanan Nusa Bunga. Nomor 15 di sana. Dijatuhkan tadi masalah tendangan bebas untuk Nusa Bunga. Ada Beto di sana, dari Mubung 45, sudah menggunakan, sudah melakukan menyerang dari lini kiri. Yang disebutkan juga, ada Mubung 20 di sana, ada Tua Manis. Mubung 18 tadi maksudnya dari 7. Dan selamat tadi menghasilkan, masih Nusa Bunga, Bang Serang. Bola lepas Nusa Bunga, kembali ke tengah, ada sang kapten di sana, ada Sagi. Tertarik dan tadi seperti ini di sana. Dengan bebas untuk Nusa Bunga. Beto, sudah melancang jang. Sulakan bola melambung tinggi di lini pertahanan dari Tuan Manis. Sulur saja tadi bola ke depan. Beto, saja dalam penjaga gawang. Gawang yang dijaga oleh Fali. Tendang saja tadi ke depan. Bola jatuh di kaki dari Nusa Bunga. Nusa Bunga, bangun serangan. Bersama dengan sang kapten tadi ada Sadi di sana. Masih Sadi. Dan harus dijatuhkan tadi. Pemain tengah dari Tuak Manis menghasilkan
dengan gemas untuk Tuak Manis. Ada kaki, ada jari, pakai sepatu. Lebar lagi ke sektor kanan, silang saja masuk punggung. 8 tadi 7 masuk ada Lino. Atas tadi serangan dari Nusa Bunga. Dan sang kapten di sana ada Sadi. Di sana masuk punggung 7 sana. 4 terus tadi maksudnya. Bisa jadi patahkan oleh penundakan dari Tuak Manis. Punggung ada Sadi di sana. Belai punggung 2 di sana. Ada Albert. Kita jadi berputar bola. Buang adalah kebelakang dari Sambungan tadi. Masih melalui perancara untuk Tuak Manis. Tuak Manis mempunyai kita itu ada Rudy di sana. Rudy keluar terlihat perang dari Rudy. Kebelakang dari Tuak Manis. Masih terlihat ke dalam untuk sekian kalinya untuk Nusa Tenggara. Bola melambung tinggi dari seluruh saja pemain tengah dari Tuak Manis. Terjadi berapa dalam punggung 16 di sana. Dan Rian tadi, Rian melabar sektor kanan. Degum, Sinegum, silang langsung tadi. Kedatangan tadi melihat bola tadi di sana. Berasa dari penjaga gawang untuk menonton bola. Ada Rama tadi di sana juga. Rama melempar saja tadi. Jalan dari sektor kanan. Sektor tengah. Terus di sana punggung 10 di sana. Dari Nusa Bunga. Buang saja tadi bol sang kiper. Bola tandang. Bola masih di posisi Nusa Bunga. Berikut tadi. Berikut sebelah sana dari Tuak Manis. Di sana ada punggung 5, di sana ada punggung 7 di sana. Ada Pori, Pori melabar punggung 3 di sana. Ada Pori lagi, Pori melabar sebelah kanan di sana, ada punggung 9 di sana, sila langsung. Dipatahkan dari serangan dari Nusa Bunga, ada punggung 6 di sana, ada Midi. Kurang jelas tadi maksudnya, sila atau diumpan. Bola dikuasai oleh Nusa Bunga. Kedepan saja melebar ke sektor kanan. Dibuang saja bola keluar tadi oleh Kardi ke punggung 19 yang belakang dari Tuak Manis. Sudah melebaran tadi Nusa Bunga bangun serangan dari sana pendek tadi. Kembali ke belakang ke punggung 7 di sana ada Poli tadi. Dari sektor tadi hingga menghasilkan tendangan dua untuk Nusa Bunga. Ada Beto seperti di punggung 5 atau punggung 15 sana sudah menghadap bola. Sudah lakukan bola melambung tinggi keliling pertahanan dari Tuak Manis. Satu saja berpantai dalam punggung 11 sana ada
Jagung. Masih Nusa Bunga bawa serangan regu 17 serangan balik dari Pemalis. Shooting langsung. Cantik tadi pemain depan dari Tuak Manis melihat peluang yang sangat apik terhadap penjaga gawang sudah maju depan shooting langsung tadi 12 kayaknya 12 coba teman-teman nomor punggung 12 tadi seperti ya cetak gol berubah kedudukan menjadi 1-0 keunggulan untuk Tuak Manis. Selebihan bola berada di pelukan penjaga gawang dari Tuak Manis ada Faldi di sana. Kiper terus bola masih berkuyut di belakang dari pertahanan Tuak Manis. Lepas saja, lepas dari bola. Ada pemain 99 di sana ada Juna. Juna bisa menunggu 10 peluangnya. Panas tadi serangan balik dari Tuak Manis tandas tadi terus saja tadi biasa masuknya dalam nomor punggung 2 kenapa tidak dikibau dia kuat-kuat tadi deh ada Albert di sana dan pelanggaran sepertinya terdengar mengikat kaki terlalu tinggi langsung 3 pemain belakang dari Tuak Manis. Ada beberapa pemain di sana dari Nusa Bunga sedang menunggu bola apakah bola silang atau langsung shooting di sana atau placing maksud kami sudah membelah cancang punggung 15 sekarang sepertinya sudah lakukan silang saja dari maksudnya dan bola kembali bagus langsung ke gawang tadi tendangan penjuru sepertinya untuk Nusa Bunga dan punggung 3-2 sedang ada Saji sang kapten dari Nusa Bunga sudah berancang-ancang untuk melakukan tendangan penjuru di sana sudah lakukan bola melambung tinggi di lingkup pertahanan dari Tuan Manis ada stun tadi maksudnya lingkup 7 kembali ke Saji di sana masih disilang sedikit dorongan dari sepertinya menghasilkan tendangan bebas untuk Tuak Manis ada Minol di sana sudah mengatur main dan yang melakukan kucilah sang kiper sana sudah akan bola-bola bukti ke lini tengah dan pengurus nomor dari yang ketujuh atas dari serangan dari Tuak Manis sehubungan bangun serangan bola berguyur di lini tengah dan saja dia musuhnya nomor 7 potong saja ada nomor 12 sana ada Debbie tadi Nusa Bunga bawah serangan ada sektor kanan masih Saji di sana sang kapten dan punggung 3 luar sana masih Saji satu saja oleh tadi pemain lewat dari Tuak Manis punggung 18 Sebelum ngawal serangan penunggu luar di sana. Dan bola kembali keluar. Dan ke dalam untuk Tuak Manis. Tuak Manis mendukung sebelah sana. Potong saya tadi dengan penunggu 45. Di Tuak Manis, di sana dengan penunggu 12. Di sana dengan penunggu sebelah sana. Silahkan langsung maksudnya. Kandas dari serangan dari Tuak Manis. Di Tuak Manis. Tuak Manis dan penunggu 12 sana. Kembali ke belakang dengan penunggu 6. Mulai bercetak kiri bersama dengan punggung 18 sana ada Minol Minol tepat saja dengan punggung 13 yang dituju sana Abbas tadi maksudnya dibuang saja tadi bola sepertinya oleh punggung belakang dari Nusa Bunga lemparan ke dalam untuk Tuak Manis Tuak Manis dengan punggung 10 yang dituju kembali lebar ke dalam untuk
Tuak Manis sudah dilakukan. Tuak Manis shooting langsung di bisa jatah dari tengah gawang yang dijaga oleh Rama. Ada masukkan dengan gawang untuk sehubungan pendek saja karena punggung 2 di sana ada Albert bersama dengan punggung 5 ada Stone misalnya tadi kembali lagi ke belakang melebar ke sektor kanan dari lini sehubungan. Main enak sepertinya dari Kesel Bunga mau serang dari lini tengah. Lepasan dari punggung 8 yang dituju ada Lino di sana. Isi Lino, Stone yang dituju. Dari punggung 10 di sana, shooting langsung. Bisa dari hanya menghasilkan dengan gawang sepertinya untuk Buat Manis. Aldi sudah mengambil tendangan, bola berpunggung tinggi menurut tengah. Berpunggung 10 di sana, Otmanis pengusahaan. Otmanis balik tengah rasang kapten di sana. Berpunggung 15, Otmanis menguasai bola. Kapten di sana. Kapten di sana berpunggung bola. Berpunggung 10 dan maksudnya di 7, jauh. Pada setelah serangan dari Otmanis. Pusat bunga, mau serangan. Terjadi pelanggaran tadi sepertinya. Serangan bebas untuk pusat bunga, apakah bisa menyamakan kedudukan melalui tendangan bebas yang dilakukan nomor 15 di sana. Sudah kuat, bola melambung tinggi. Sudah saja bagi penggawa untuk memangkan bola. Ada Fali dari sana, sudah kuat. Bola melambung tinggi ke lini tengah. Dan punggung 16 di sana. Tanya keuntungan Rian tadi. Situ Polis, pengserangan. Terlalu tinggi seperti tadi menggunakan kaki dari Sadi. Sang kapten untuk di luar sana. Dan yang menghasilkan tendangan bebas untuk Tuak Manis. Para bola kembali dari Tuak Manis sangat serangan, bola melambung tinggi dan perancang arah tadi. Bola kembali keluar dengan gawang untuk Nusa Bunga. 45 tadi, lukun spesial dari Beto bola bersebelah kanan. Bisa sama dengan bunga bersenang Lino. Bola sebelum balapan lebar ke dalam untuk Nusa Bunga. Ada Saji di sana, lukun 3-2. Di depan saya ada punggung 10, di tujuh sana ada Wisnu. Untuk Wisnu di sana. Lolos tadi. Ada punggung 8 di sana sendirian dari Nusa Bunga, ada Lino. Sukri langsung buntur ke kaki pemain dari Tuak Manis. Sukri langsung tadi bola kembali ke dalam lapangan. Hanya menghasilkan kendaraan gawang untuk Tuak Manis. Saya dari Sagi. Ada Stone di sana. Kembali lagi ke punggung 10 di sana ada Wisnu balik Stone dari masing sana. Berikan saja. Karena saya serang dari Tokonis dari punggung 2 di sana ada Arbel. Dan sama dengan Stone di sana. Stone kembali ke belakang. Perancangan tadi. Serangan balik dari Tokonis dari punggung 16 di sana. Gak ya. Ada stay sekarang dari Tuak Manis, tapi mulu amat suara ada di sana.
bergulir di lini pertahanan dari Nusa Bunga. Kembali ke tengah, Desa dan Saji di sana, menunggu Rosan Kapten dari Nusa Bunga. Lebar sektor kiri dari pertahanan dua, di sana ada Albert. Albert. Sebunga memang serangan di sana, memang 10 dari maksudnya 7, ada tadi serangan dari Sebunga. Lepas saja tadi suruh saja oleh Saji, Saji ada pengusaha 9 di sana. Saji dan saja tadi, dalam emas dari Sebunga. Ya, bola tadi sepertinya mulai tangan lebih sepuluh kemarin dari Tuak Manis tadi. Kemudian mampu masuk. Gila kontrol bola keren kok. Kontrol bola sih lagi. Sudah kuat melawan tinggi kelihatan pertahanan dari Tuak Manis. Disunul saja terdapat 63 di sana. Belakang dari Tuak Manis ada Rudy. Berkiralah untuk Nusa Bunga. Saji tadi harus dijatuhkan. Dan dengan dewas untuk Nusa Bunga. Ada J. Pori di sana, nomor 7 pemain tengah dari Nusa Bunga. Sudah membelancang-lancang melakukan tendangan bebas. Apa kalau tendangan di sini bisa menyelamatkan kedudukan? Boleh sudah kawan, buntur benar petis tadi dari Tomaris. Masih terjadi perebutan di lini pertahanan dari Tomaris. Terus mengungkapkan sana. Saya tadi dicuri. Masih bisa punggah perserangan. Shooting langsung dan hampir saja menyebabkan kemudian berasal dari penjaga waktu memainkan bola. Ada Fali dari Nusa dari Tuak Manis. Sudah lakukan ada Stone di sana. Kembali ke belakang. Ada Albert di sana. Kembali lagi ke Stone. Stone, umpan saja. Umpan tadi yang diberikan oleh pemain dari Nusa Bunga. Kontrolnya berasal dari penekan oleh sang kiper sana, Rafali Buk Apik kiper sana. Buk Manis, kerepas saja. Buk Manis, kerepas saja. Jadi diperlukan bola. Di sana ada Sturm di sana. Masih Sturm musuh bola. Bersama tunggu 15. Buk Manis, dibantahkan tadi jalan balik dari Selunga. Kembali ke tengah, masih ada Stur di sana dan harus dicacungkan sepertinya. Tendangan bebas untuk Nusa Bunga. Lalu bulan kelima, melebar ke sektor kanan. Dibuang saja tadi bola oleh Nusa Bunga 18. Dengan pemain belakang dari Tuak Manis dan Minol. Lebaran ke dalam untuk Nusa Bunga. Siapa itu sebelumnya bola, balik saja. Nomor 19 sepertinya. Dari sahabat punggung 15. Sama-sama yang mau serangan. Kembali ke nomor punggung 15. Silah saya nomor punggung 10 yang dituju. Disapu saja tadi oleh nomor punggung 6 sepertinya. Dengan belakang dari Tuak Manis menghasilkan dari pernah ke dalam untuk Nusa Bunga. Nusa Bunga kembali ke Stun di sana nomor punggung 5. Stun masih tinggi tadi dari gawang yang dijaga oleh Faldi. Dan menghasilkan tendangan gawang untuk Tuak Manis. Bola bergulir di pertahanan tadi dari Tuak Manis. Kesembungan pengusaha ada Stur di sana. Dicuri tadi bola oleh pemain tengah dari Tuak Manis. Bola kembali menentukan lapangan, ada pengumpul ada Albert di sana. Bisa menemukan bola. Ada pengumpul 10, ada Wisnu. Si Wisnu
Wisnu Musibala dari 7-7 dibuang saja tadi oleh pembelakang dari dua manis. Ada Saji di sana, Saji kembali ke Wisnu di 10 sana. Wisnu sudah langsung sundul saja, masih melebar dari gawang yang dijaga oleh Fandi di sana. Penyerang gawang untuk klub manis. Skor sementara 1-0 unggulan untuk klub manis. Silakan sembilan sekali tadi ada Saji di sana. Kembali lagi ke Saji, Saji mengusir bola. Besar ke penggelapan di sana ada Leo dan harus dijatuhkan tadi. Instruksi wasit, ada pergantian pemain dari klub manis. Keluar nomor 10 Andre, masuk Marus nomor 8. Bola. Sudah. Tendangan bebas yang kesekian sekalinya dilakukan oleh pemain Nusa Bunga. Ada beberapa pemain yang saya mau pelancongan yang ada setelah dari pemain bebas dan menurut bongkar 5 sana dan Beko juga. Sudah membuat jantan dan pemain bebas kesekian sana. Sudah lakukan dalam datang saja tadi dan bola boleh dikenakan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang untuk klub manis yang berasal dari Sepau. Sebunga masuklah ke kampus sebelah sana. Ada Stone, masih Stone masih bola. Curi seri tadi bola oleh pemain belakang dari klub manis. Hanya masukkan lebar ke dalam untuk Nusa Bunga. Ada Albert di sana, tapi yang ditujuh. Kembali pengalaman dari pemain belakang di sana. Kembali ke pemain belakang ada Albert di sana. Berbentang lapangan. Ruang cantik tadi saya lagi penjaga gawang untuk menggunakan bola. Sudah bukan tadi bola 3-8 dari pemain dari Tua Manis. Jadi pusat bola ramai dari Tua Manis. Tua Manis masukkan disapa saya dan Saji sang kapten dari Nusa Bunga. Miskomunikasi tadi sepertinya antara pembelakang dengan kiper Valdi. Bola keluar menghasilkan tendangan penjuru untuk Nusa Bunga. Lalu pengusaha sudah di sana ada Juna sudah mengancam-ancam melakukan tendangan penjuru untuk Nusa Bunga. Sudah akan melambung tinggi di pertahanan dari Tua Manis. Bila berang ke dalam untuk klub manis. Bila tiga di sana sudah lakukan. Harus berubah saja yang tujuh. Berlepas saja yang berubah. Tadi lepas tadi bola. Bola masih bergulir di tengah. Stun tadi yang tujuh ada saja di sana. Kembali lagi stun. Kami sudah punya 10 di sana. Bola menggunakan lapangan ada Albert sana sudah menggunakan bola dengan penjuru untuk Nusa Bunga. Dengan penjuru untuk Nusa Bunga sudah menggunakan bola-bola mengkuih di pertahanan dari Tomaris.
lebar ke dalam untuk masa bunga. Nomor 3 di sana ada Sandrap. Sandrap depan dari bosnya. Kurang terima dari umpan yang diberikan, saja menghasilkan tendangan gawang untuk Buat Manis. Sudah buat melebar ke sektor kiri. Babak kedua tidak mau membalas kayaknya, Bu. Kembali pada jalur pada penanggalan semula. Semula Rasulullah naik sektor kanan di sana. Namun 29 Namun 28 di sana. Menjadi bola. Belum menunggu 8. Dipatahkan dari serangan dari Nusa Bunga oleh penanggalan 8 dari Tuan Manis. Masih Nusa Bunga. Bawa serangan. Restun di sana. Restun. Dan sama dengan Alu Dukung 2 di sana. Kembali lagi ke Dukung 7. Dan sama dengan Dukung 10 di sana. Sendiri dan penutupan senaran silang saja tadi berhasil sungguh oleh pemain depan dari Nusa Bunga sehingga menyebabkan kedudukan menjadi satu sama. Tidak fisiknya memang terlatih. Skill sebenarnya rata-rata lah. Berhasil Nusa Bunga untuk menyamakan kedudukan dari satu sama. Ya ini kan dah tak mampu juga dia. Sudah lepas tolong tendang saja tadi. Dan berhasil sudah menyebabkan tanda berakhirnya babak pertama dari partai pertama antara Nusa Bunga versus kedua skor masih seimbang satu sama. Sudah lakukan bola-bola bukti kredit pertahanan dari Tuan Maris. Masalah, oke saja, 117 tadi di sana, dari Tuan Maris. Berkat saja, sektor ketujuh. Berkira tadi nomor 11 di sana. Sama-sama dengan berusaha, kembali ke belakang. Kembali ke stop di sana. Lepas kerana untuk Tuan Manis dan lepas yang tidak serta Rudy. Rudy sudah lakukan untuk 15 dari 7. Tuan Manis masukkan. Boleh saja dekat tangan. Melebar, menunggu kali dari sana ada Peto. Dan bola kembali menggunakan lapangan. Lepas ke dalam untuk sesuai kali ya untuk Tuan Manis yang menunggu 8 di sana. Sudah kerana menunggu 3 dari 7. Dan kembali menerbangkan sehingga masukkan lebaran ke dalam untuk Nusa Bunga. Nusa Bunga belum menemukan bola. Lalu kembali tadi stun dari 7. Stun kembali lalu ada 15 sana. Lepas tadi Tuan Manis berusaha lebaran ke dalam untuk Tuan Manis. Sudah lakukan untuk sebelah tadi ketujuh. Tuan Manis mau serangan disuruh saya tadi oleh pemain belakang dari Nusa Bunga. Masuk Tuan Manis mau serangan ada lebih luar sana. Satu sejak depan oleh
oleh Nora dari Nusulunga. Ada pembukaan sana. Nusulunga pembukaan. Pada seri selanjutnya di Nusulunga. Bertahan saja, ada Stun Nusulunga. Dan mengolah bola, masih Stun. Stun melebar sektor kiri. Anggar di sana, Nusulunga. Silang saja. Ada pembukaan di sana, ada Lino. Patahkan dari serangan dari Nusulunga. Berpanis pembukaan. Sektor kanan. Cepat saja bola dengan penjaga gawang. Bola di posisi dari Nusulunga. Nusulunga balik ke Stun di sana. Nomor 5. Bersama dengan nomor 8 sama ada Lino. Lino kembali ke Stun. Kembali ke Stun lagi. Ada Lino sama nomor 8. Bersama dengan nomor 7. Nomor 7 lebar. Nomor 5. Lebar ke sektor kiri. Kelima ada Beto sama. Beto pesan saya lah. Masih menunggu 10 tadi dan sudah terserah offside sepertinya. Kayak bawa sekali nyekepnya sprint. Apa enak tengah hari jangat dia. Bikin menggunakan pada bola dari Tuan Manis. Sudah kuat. Bola-bola berhenti. Kira menggunakan yang tujuan saya. Sebelum saya tadi lalu membuka lima dari semua ada foto dari mesinnya. Ada dalam beberapa masa yang sudah masuk. Bola di pasir dari Semengah dengan perintahan Stun serang nomor 5. Stun melebar sektor kanan dari pertahanan dari Johanis. Ada punggung 18 serang. Ada Agus. Ada saja dari Pilihau untuk menangkan bola. Ada Pali 21 tinggal gawang sana dari Johanis. Bola di Semengah serang punggung 13 sana. Ada Abas tadi. Abas masuknya ke punggung 16 tadi. Kalian terima kasih. Bola menunggu lapangan. Ada dapat dalam untuk Nusa Bunga. Beto, sudah kurang. Kalau menunggu di sana ada Pori. Pori melebar sektor kiri. Nusa Bunga, bola jalan. Rastu di sana. Kembali ke belakang menunggu 15 sana. Nusa Bunga, menunggu bola. Ada pansa dan satu itu dan tidak ada rekan yang berbola. Satu saja kemudian masuk dalam 18 menggunakan dari topanya. Bola kembali menggunakan lapangan. Masih ngobot pun tahu deki bawa biar. Kacau. Tapi kapan berkembangnya main kalau biar? Bola pasal yang terkena. Untuk tujuh di sana ada Kori. Jadi tujuh 15 sana. Dari tujuh 16 sana. Dari teman saya. Jadi tujuh terbaru sang kapten di sana ada Sadi. Di Sadi. Sadi bersama dengan punggung 2 ada Agat. Agat Stun di sana. Berlarat set pertahanan dari Lini. Sebunga. Kembali lagi ke dalam. Dari punggung ini rasanya kembali lagi ke apa enak deh ongah pula biar air kan butuh dan S-ball sepertinya bola mengenai tangan dan punggung 8 kembali dari Tomani sudah lakukan dari sana dalam punggung 15 sana ada Stun 77 Stun bertahan saja kabur bahaya punggung 8 sana. Sepertinya ada pemain yang sudah terjaga offside. Nggak sejajar sih. Sejajar yang sana dua depan. Iya. Jadi ini ukur sana offside lah. Kalau sejajar tadi aman. Offside tadi. Nggak kena shoot lagi anjing. Sudah. Bola dikasih dari Nusa Bunga 15.
Lerak seperti dari segun 2 rasanya ada Erbet. Kembali ke 15. Terlepas ada stun yang ditubuh sungguh terhadap pemain tengah dari Tokmanis. Tokmanis yang ke 15 sana. Depan saja terhubung supply yang ditubuh. Terjadi perebutan dengan 15 sana. Dan dengan penduru untuk Tokmanis. Sudah memanjang, sudah lakukan bola bola tinggi di pertahanan dari Nusa Bunga. Ada pertemuan lapan sana dari Tokmanis. Tokmanis, kosongan. Bola satu masuknya, bola kembali ke lapangan. Dan stun yang ditunggu di pertahanan tadi untuk Nusa Bunga. Stun, berpas ada. Lalu pun 10 yang ditunggu ada Wisnu dari sana. Dan kartu. Kespol tadi. Kartu. Bola mengenai tangan. Kartu kan? Nah, kena. Jadi kartu kuning sepertinya pemain belakang dari Tuak Manis. 18. Nomor punggung 18. Ini nolong kali di hari-hari kartu kuning. Kuning dah tahu. Ya, habis. Nah itu habis berliburan pemain ini. Tidak apa sehingga Bunga mengumpulkan dalam tendangan bebas. Ada Pori di sana. Jel Pori berbunuh tubuh. Jel Pori sudah merancang-rancang di sana. Apakah langsung atau tersilang? Pori sudah lakukan bola melebur dan sudah saja tadi oleh penyelenggara gawang. Di serangan dari Musa Bunga maksudnya. Kelas cermat tadi umpan yang diberikan dan umpan 5 dari ada Beto. Dengan doang untuk Tok Manis. Dilakukan bola melambung tinggi di tengah. Kemudian berhubungan ada stun di sana. Masih stun. Masih stun di sana. Cantik stunnya. Dan ada sedikit tarikan dari sepertinya masukkan tendangan bebas untuk Nusa Bunga. Ini loh sepertinya mengambil tendangan bebas. Sekali sekali tendangan bebas dari Nusa Bunga sana. Dan ada Sadi juga sang kapten dari Nusa Bunga. Bungo sudah mengeluarkan tangan ke 8 sana. Bungo sudah lakukan bola-bola tinggi di atas Nusa Gawang yang dijaga oleh Bali. Hanya masukkan dengan Gawang untuk Tok Manis. Bali sudah lakukan bola-bola tinggi. Bungo dapat jelas dengan tidur. Bola tinggi tadi. Bola di pasir oleh Tok Manis. Tokmanis hanya 13 sana. Dicuri tadi Nusa Bunga yang mencoba langsung. Ini juga ada pengusaha 9 sana. Ada Lucuna tadi. Dengan dribble saja tadi. Dan bola kembali bergulir ke lini pertahanan dari Nusa Bunga. Dan Saji di sana sang kapten. Dan belakang dari Nusa Bunga. Saji berdepan saja. Melebar ke set ke kiri. Dengan pengusaha tombol termasuk yang ketujuh. Terus saja masuk. Sebenarnya masukkan ada stun 15. Melebar stun. Masukkan 99 tadi. Pandas tadi serangan dari Nusa Bunga. Ah udah. Tumbang satu lagi. Dan ada pemain dari Tuan Maris yang tergeletak di tengah lapangan. Official dari Tuan Maris. Panggil. Tandu, panitia membantunya pembawa tandu. Ini terus berhubung, selama ini ya.
harus ditambah keluar pemain dari Buat Manis. 58 Marus tadi mengganti darinya. Represi wasit, ada pergantian pemain dari Buat Manis. Marus keluar 58 masuk Armin 62. Kotor dah nampak enggak kotor gitu. Bola bola bola. Bola. Dapatlah untuk musuh bunga. Sudah lakukan tujuh sana ada. Poli. Poli tadi. Poli kepasnya. Transfer materi. Lalu mengau. Kepasnya di musuhnya tujuh. Buat Manis. Musuh bola. Bersama lah sepuluh tadi. Bola dipasangkan. Stun sana. Stun melebar ke sektor kiri. Dari ini. Musuh bunga. Dan bola kembali ke lapangan. Dapatlah untuk Buat Manis. Sudah lakukan sana, jadi putar bola. Dan sepertinya ada pemain Buat Manis yang tergeletak di lini pertahanan dari Nusa Bunga. Tanda utama tahu, paling tidak mengantar tuanya pembuluh tanduk. Dan ditanduk keluar sepertinya. Dan bola harus kembali terplay di sana. Jumlah 38 dan yang terakhir bola sebelumnya ada kedua di sana ada Albert. Terus terus turun yang kedua di sana. Terus turun yang kedua lagi sebelumnya. Bola sama terus turun sana sendirian. Turun. Dapatkan lagi. Bola Manis musuh bola. Dapatkan lagi sana yang kedua bola. Sapa nggak kertas saja ada nomor 10 di sana ada Rundo. Bisa ada nomor 99 di sana. Masih besar bunga, suatu yang langsung. Masih betul mainan. Stone tadi. Masih tinggi. Dari gawang yang dijaga oleh Tali di sana. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk Buat Manis. Tadi saya dari Buat Manis. Bola bergulir di pertahanan dari Buat Manis. Masih besar bunga. Buat Manis hanya menerobos sana ada Rian. Rian juga terjatuh tadi. Striker dari Buat Manis. Masih menunggu di sana. Bola dikuasai oleh Buat Bunga. Berupaya saja sejatuh dulu. Untuk mengusul sana ada Wisnu. Wisnu bersama dengan punggung 8 sana 5. Bunga menunggu Wisnu. Punggung 10 sana. Sedang saja tadi dan merasa jadi pertangkaan serang dari Wisnu. Punggung 8 dari Buat Manis. Buat Manis mencoba dengan punggung 12 sana. Kembali lagi belakang. Dan depan saja
kita rekam kembali semua. Masa bunga, stop dari masuknya. Ada pembuatan bahan sana. Masa bunga, ada sana. Lepas kakasa, ada nomor 56, stop dari sana. Ada hukum. Dan kembali ada pembuatan tercatat dari Buat Maris. Sempopa kan. Sepertinya karena faktor cuaca sangat panas. Tanya untuk berpengaruh yang membantu untuk melakukan di pertengah lapangan. Tapi biasa kan semuanya itu udah agak anu udah agak apa ya? Nayung kan. Tapi kok agak hangat loh. Jon, jadi judul YouTube kau nanti banyak pemain yang berjatuhan gitu karena faktor cuaca. Karena salah ya. Yang faktor cuaca. Karena teriknya panas matahari. Kita akan mengambil kembali. Kali selalu lancang sulap kuat berapa-apa tinggi di lini tengah menjadi perutan dan diharang saya dari lima minggu tiga belas dan saji dan kasten dari keseluruhnya Rasto di sana Stun dari saja dari lima tujuh sana dari Kori Kori dari lima sana sebelah dari lima tujuh bunga membalas curi Kesana sebunga dari lima kali mana sana dari Beto dan laporan ke dalam untuk Kesana sebunga dari Stun dari tujuh sana dari lima dokumen Apik dari semua dari sana lalu bingung turun sana sudah langsung dari masuknya dan langsung 18 tadi ada Agus sudah terpengar offside sepertinya ada Minol sudah menggambar bola untuk mengadu dengan bola sepertinya antara Minol dan Palu sudah kurang menggunakan sentuh dari Ar Rian sana sedang mengejar bola. Jadi berusaha pemindahkan dari Usa Bunga. Dan dengan saja keluar dari pemain dalam untuk Usa Bunga. Dan berusaha jauh dari pemain sembilan sana ada Guna. Dipotong saja tadi oleh pemain tengah dari Tuan Manis. Kembali dari pemain dalam untuk Usa Bunga. Ada Beto, tentunya. Tujuh, Buat Maris, musuh pada kembali lagi ke belakang dipatahkan tadi penguasaan bola dari Buat Maris ada Stun di sana, Stun masih bola Stun, berpas saja dan nomor 8 yang ditunggu di sana ada Lino dan harus bola panjang tadi penjaga gawang dari Buat Maris kembali dia berbunuhkan bola lalu 13-10 Kenapa tadi Gustavo sudah korban oleh Saji Namun kelima ada sana ada Geto Di oper tadi musuh-musuh dan bola keluar Dan kenapa ada pada ke dalam untuk Bisa kena ada kelima ada sana Beto Beto shooting langsung Masih melebar Dari kawan dijaga oleh Valdi di sana Ada masukkan dengan kawan untuk Tuan Manis
kali refresh kah? Main Nusa Bunga nih. Ya mau habis waktu kayaknya. Kali menurunkan beberapa mungkin itu di tengah. Dan kemudian kalau tadi musuhnya di tujuh tarian. Kalau dikasih oleh Nusa Bunga. Dan kemudian terus dengan Agus. Agus sendiri yang sudah menemukan tarian di sana dari Lopanis. Sendiri dari Nusa. Kesedihan. Ada di perebutan bola dan menemukan bola di sana. Kedanan Nusa Bunga. Interupsi wasit. Ada pergantian pemain dari Nusa Bunga. Junar punggung 9 keluar masuk Juliatus dan punggung 11. Masih Tuan Malis, silang saja tadi. Boleh dikuasai oleh Nusa Bunga. Ada pemain saja masuk ke sana, punggung 11. Masih Tuan Malis. Kembali shooting langsung, bola mendatar dan melihat sebelebar dari gawang yang dijaga oleh Rama di sana. Bola hanya menghasilkan dengan gawang untuk Nusa Bunga. Ada Sayi di sana, sang kapten untuk punggung 32. Bola mengharap bola di sana. Disuruhkan dari bola ke punggung 2. Ada punggung 2 sana. Dengan punggung 13 yang disuruh tadi ada Awas masuk bola. Terlalu pelanggaran tadi dan dihadiahi kartu kuning pemain belakang dari Nusa Bunga. Adan saat dia tadi masuk ke dalam ruang kartu kuning. 3-2 nomor punggung 3-2 harus dihadiahi kartu kuning dari Nusa Bunga. Gol nangis Nusa Bunga nih. Memang 15 sana dari Tuan Manis. Selama bulan cancang ada beberapa pemain dari Tuan Manis sana. Selama menunggu bola apakah bukan silang atau langsung. Sudah melakukan hampir saja putus tadi dari gawang yang dijaga oleh Rama. Hanya masukkan ke dalam gawang untuk Nusa Bunga. Nusa Bunga tetap saja. Sampai menunggu 8 sana ada Lino. Masih Lino menuju bola. Udah mau habis waktu nih. Dipotong saya tadi oleh pembelakang dari penalti kayaknya. Bok Manis Lino tadi lo menuju 18. Dan paling kalah untuk Nusa Bunga. Kebelakang satu ke tujuh sana. Kembali lagi ke belakang Nusa Bunga ke serangan. Rupan saya. Terus menjadi musuhnya di tujuh. Dan kembali lompat dalam yang sekali-sekali ya untuk Nusa Bunga. Sudah lakukan ada stop dari 7.5 dari Nusa Bunga. Jadi perbutan di lini pertahanan dari Tuan Manis. Selamat tenang pemain dari Tuan Manis yang menurut ke depan saja. Masih serangan dari Nusa Bunga. Nusa Bunga dari sini kalau ada punggung 2 di sana ada Albert. Lepas saja ke depan. Siapa saja stop dari itu maksudnya yang ketujuh. Ada kapten sudah saya terima saja. Dan sudah terbangkan offside seperti yang nomor 10 sudah ada Wisnu tadi pemain depan dari Nusa Bunga. Dah penalti ini. Kedudukan sementara masih imbang, skor 1-1. Bila sudah lakukan, berhubung dulu saya ditunjuk. Nusa Bunga menjalan ke sektor kiri. Ke arus sana, bola kembali menggunakan lapangan. Yang perang ke dalam untuk Tuan Manis. Tuan Manis sudah lakukan, berhubung dulu saya ditunjuk. Dan bola kembali menggunakan lapangan ke dalam untuk sentrinya untuk Tuan Manis di sana. Sudah lakukan. Dan pulang saja dari nomor 15 menggunakan dari Nusa Bunga kembali lepas ke dalam untuk Tuan Manis. Bola
Sudah lakukan. Terus sebelah saya tunggu di sana. Ada. Assalamualaikum. Terjadi pertemuan sana. Ada berbagai program. Ada. Ya, berbagai sana. Ada saji. Bersama dengan Pak Iman sana. Bersama dengan sebelah saya bersama dengan Juliatus. Sepuluh. Ini. Dan silahkan tadi masuknya. Terus paling mahal sana ada Beto. Anda tadi sedang dari Nusa Bunga, Nusa Bunga, Nusa Bunga, Nusa Bunga, Nusa Bunga. Dan ini adalah dari Sepuluhnya Tepat, di Tujuh dan Nusa Bunga, Nusa Bunga, sana. Ada Albert di sana. Nusa Bunga, dari Sabana Stun, Nusa Bunga, Nusa Bunga. Ada Stun di sana, Nusa Bunga sendiri. Dan Bunga Sepuluh dan Tujuh ada Wisnu, Wisnu sendiri. Dan satu saya keluar dari Bunga Gawang. Lepas itu saya, lepas saya menggunakan bahasa dari yang saya yang perlu. Lepas tadi lepas itu saya menggunakan bahasa yang perlu. Lepas itu saya menggunakan bahasa yang perlu. Lepas itu saya menggunakan bahasa yang perlu. Lepas itu saya Beto nomor 8 dan 7 ada Rino. Masih Rino yang masih bola. Satu saja depan dan berasa jauh ke gawang untuk memenangkan bola. Silakan bola dalam tujuh ke di tengah. Ada pengguna di sana. Bisa melalui pengguna di sana. Ada Debu. Debu depan saja sampai di tujuh. Dan tambah waktu 2 menit. Tambah waktu 2 menit. Silakan depan saja. Kita jadi pembentang bola, ada Stun di sana. Masih Stun musuh bola, kembali tengah dari semua. Betul, tadi ada nomor 28 di sana. Betul ya, shooting langsung. Dan masih melebar. Pulang emas tadi untuk musuh bunga. Nomor 28 gagal di sana. Menghasilkan peluki. Dahlah, penalti lah nih. Kalau nanti pun kalah, buat manusia. Siapa yang pakai kaya? Kalau sudah tusuk, tunggu semua kaya. Menangkau, kibat kemari. Dengan ngawang, Pak Manis, sudah lakukan dan menggunakan sebuah dari sana. Sampai sini, jangan. Dan kartu kuning, dari kartu kuning yang menggunakan sana. Sepertinya Wisnu langsung kembali ke atas untuk mengajar bola. Halo. Nomor 16 dan sejajarnya kartu kuning kembali dari Pak Manis. Cepat sidak. Nomor 16 kartu kuning. Lepas saja ini pertahanan dari Pak Manis. Dengan sidak penjagaan mengenalkan bola ada Pak Manis di sana. Bisa bunga. Dalam menit itu. Bisa bunga. Interaksi wasit. Boleh hidup, boleh hidup, boleh hidup. Boleh hidup. Boleh hidup. Keluar tadi. Saya segera bola keluar tadi. Masih dari sini tengah. Ada Saji di sana. Saji berapa saja. Ada nomor 11 di sana. Ada nomor 8. Dari saya nomor 11. Sila langsung. Masih bisa dihalau. Langsung nanti, langsung. Interaksi wasit. Ada pergantian pemain dari Nusa Bunga. Juliatus nomor 11 keluar masuk Agus nomor 14. Ya bola keluar tuh kok. Oh. Pemain tujuh ada Spoon di sana, dia mengambil kancang, dan mengambil lima, mengambil dari Nusa Bunga. Tidak, ada ganti pemain, sudah, telat. Dari mana nih? Nah, lagi bisa. Instruksi wasit, ada pergantian pemain dari Nusa Bunga. Masukin penendang kayak tidak nih. Rama, keluar, masuk, hijau. Ayo kami
masuk kipar. Dia jadi kipar. Kipar sepertinya harus diganti. Antisipasi bola penalti. Kalau kita mau ikut main 12 lagi ya. Dan masih sudah menyiapkan sulit hanya berhasilnya bahwa keluar dari pertandingan formasi satu sama dan pertandingan dilanjutkan dengan anu penalti. Amat kok kita tadi bangun pelaut dim tadi itu kita untuk mas kesal menunggu dia wadah sempurna. Dan penentang pertama dari Nusa Lima ada saja tangkap ke nomor 33. Penendang tadi kemana? Ngapa enggak ke situ? Penendangnya tadi kok naik? Oh. Bang. Ada Abad. Ada pemain 13. Penang tiga dari Kepulih dan Rudy, Kepulih tiga. Thank you.
Pemenang keempat dari Tuan Manis dan Bobi. Pemenang keempat dari Tuan Manis dan Bobi. Terima kasih.